Dia ada tak nabi akhir zaman? Kalau oh ada apa semua. Kan dia tanya, ada tak kurma-kurma di Bisan? Di Bisan dah tumbuh belum kurma-kurma di Bisan? Bisan ni satu tempat di Palestin. Kan di, kalau orang Israel panggil Bit Shean. Kan, maknanya kurma-kurma di situ. Oh ya, kurma-kurma dia, dia ahli kitab, dia biasa pergi Jerusalem eh. Dia kata, "Oh, ada." Okey. Adakah Tasik Galili airnya makin surut? Eh tak ada, okey. Nanti airnya akan surut. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi akan beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, babang, setadik adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pada pagi berbahagia ini, saya diamanahkan untuk membawa tajuk mengenai persediaan akhir zaman. Ya. Okey, umumnya semua kita tahu, kita faham, ulama-ulama kita ada membahaskan bahawa kita ini hidup di akhir zaman. Ya. Okey, jadi sebelum kita cerita mengenai akhir zaman, persediaan akhir zaman, saya nak cerita sikit mengenai kita manusia. Kita kenal diri kita dulu, kenal alam ini, kenal kejadian yang berlaku. Okey. Daripada mana kita nak mula? Saya suka nak mulakan dengan kita cerita mengenai sejarah penciptaan manusia. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku ingin jadikan di bumi ini khalifah. Okey, jadi di mana ketika itu Nabi Adam AS diciptakan? Bukan berada di bumi ini. Dia bukan berada di bumi ini. Tapi bumi ini satu planet biru yang special. Satu planet berwarna biru yang special. Kalau kita tengok sistem solar kita, siapa yang minat ilmu falak, kita ni duduk dalam satu galaksi. Dipanggil Bima Sakti ataupun Milky Way. Dalam Milky Way ini ada lebih daripada 4,000 bintang ataupun 4,000 matahari. 4,000 matahari ini, setiap matahari ini dari sistem solar dia tersendiri. Dan kita salah satu daripada sistem solar, matahari, dan ada gugusan planet dia, termasuk ada satu planet warna biru iaitu bumi. Di luar Milky Way ini, di luar daripada galaksi Bima Sakti ini, dia banyak lagi. Dia ada banyak galaksi-galaksi lagi. Yang paling dekat dengan kita dipanggil Andromeda. Andromeda ni adalah dua galaksi bertembung. Sebab tu Andromeda ni jauh lebih besar daripada kita. Jadi maknanya pernah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa akhir zaman nanti kamu akan lihat bintang-bintang berguguran. Jadi Andromeda pernah salah satu galaksi, dua galaksi yang bertembung dan berguguran bintang-bintang ketika itu. Adakah dia akan melanggar Milky Way pula? Wallahu'alam. Jadi kemudian daripada galaksi-galaksi ini ada dipanggil sebagai super cluster pula. Contoh macam galaksi pula banyak ni. Kita Andromeda ada, kita ada Milky Way, kita kemudian ada banyak lagi dipanggil super cluster pula. Super cluster ni maknanya galaksi super cluster ni kecil sangat kita ni. Okey, kemudian jauh lagi daripada itu sampai ada dipanggil non observer universe. Maknanya setakat ini kita punya teleskop tidak terjangkau. Di mana Nabi Adam AS diciptakan? Wallahu alam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat satu tempat. Allah sebut, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ. Kami jadikan, nak jadikan di planet warna biru ni khalifah, iaitu bumi. Maka Nabi Adam AS dijadikan. Kemudian pendekkan cerita, semua kita tahu, kita dah didengar kisah ini, iaitu Nabi Adam AS sebab diciptakan sebagai khalifah,
maka dia diturunkan ke muka bumi ini. Allah sebut dalam Quran, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya. Siapa yang diturunkan? Adam, Hawa dan syaitan yang menggoda Nabi Adam AS. Turun kamu semuanya. Ihbitu minha jami'a. Okey. Dari sudut timeline, dari sudut masa dia, timeline dia, bila Nabi Adam AS diturunkan? Bila? Jadi dari sudut timeline dia, para ulama sirah menyatakan 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya campur kita 2,000 Masihi. Lebih kurang 10,000 tahun lah. Tak lama kan? Baru lagi. Habis tu dicumpai satu jasad macam manusia, kaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Contoh Perakmen. Kan dia kita jumpa Perakmen. Mana kaji struktur kulit berbelas ribu tahun. Sama juga ada satu jasad yang ditemui di Namaklik di Iran. Namaklik antara Tehran dengan Isfahan ni, dia ada satu tasik garam. Jadi penyelam-penyelam menyelam, jumpa satu jasad macam manusia. Kaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun, macam Perakmen tempat kita ni. Kalau betul dia berbelas ribu tahun, dia tu macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Ya Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Bumi ni banyak rahsia. Bumi ni dia banyak benda yang kita tak tahu. Banyak makhluk-makhluk yang kita tak tahu. Ada makhluk tu disebut dalam Quran, ada makhluk tu disebut dalam hadis, ada makhluk tu kita tak tahu. Saya dalam dunia diving, kan? Diving di mana-mana tempat, setiap kali diving ada je jumpa makhluk-makhluk yang pelik-pelik ni. Yang tak pernah jumpa. Maknanya spesies-spesies yang mungkin ada dalam buku tapi baru kali jumpa. Maknanya macam-macam. Sekali tu saya apa nama, menyelam di Bali. Okey. Waktu tu dah nak maghrib, kan? Saya dengan berdua je dengan instructor saya, dan kita pergi sangat dalam sebab kita pakai satu sistem dipanggil rebreather. Rebreather ni tong dia kecil je, tapi dia circle balik oksigen kita tu. Tengah-tengah menyelam nak naik tu dalam gelap-gelap, sebab Bali tu bawah tanah dia, sebab dia adalah volcano ataupun gunung berapi, jadi dia batu, bawah tu hitam gelap. Jadi naik-naik tu nampak pocong tu, sebenarnya pocong nampak, kejut, berderau darah saya. Bali tu dalam dia, dalam tu macam-macam ada, dia letak patung lah apa kan. Sekali saya terkejut tu, instructor saya dia tengok saya, dia kata, kau tengok aku. Dia pun datang dekat pocong tu. Jadi dia datang, dia ambil jari dia macam ni. Habis dia macam gini, benda tu lari macam ni. Wih, berlari pula si pocong kan. Saya kata, wih. Lepas tu dia kata, okey, jom kita naik. Kita pun start naik, naik memang maghrib lah. Sampai-sampai dia kata, kau tahu tak benda apa tadi tu? Apa dia? Ghost Piper Fish. Ada jenis ikan rupanya macam pocong. Jadi mungkin atuk-atuk kita mancing nampak ikan macam ini kan. Ui, pocong dia tu. Padahal dia ikan. Ghost Piper Fish. Okay, jadi maknanya dalam dunia ni sebenarnya banyak makhluk-makhluk yang aneh. Ada yang hadis cerita contohnya, ataupun Quran cerita. Contohnya apa yang ada hadis cerita, contoh macam Ya'jud dan Ma'jud, Dajjal. Itu semua makhluk aneh tu. Besok ada akhir zaman akan keluar Dabah. Binatang-binatang aneh. Buruk sendiri makhluk aneh. Makhluk yang luar biasa. Jadi maknanya alam ni sebenarnya ada makhluk-makhluk yang aneh yang kita tak tahu. Okey, balik pada kepengurusan kita. Jadi Nabi Adam diturunkan lebih kurang 10,000 tahun dulu. 10,000 tahun dulu. 8,000 tahun sebelum Masih. 10,000 tahun dulu. Jadi dia selaras dengan kajian ekologi. Kajian ekologi menyatakan bahawa penempatan paling tua di dunia umurnya 10,000 tahun. Berada di mana? Di Jericho, dekat Jericho. Jericho sekarang Palestin. Jericho tu the oldest and the lowest city in the world. Bandar paling lama di muka bumi. Umurnya 10,000 tahun. Jadi pendapat ahli sirah yang mengatakan Nabi Adam AS turun ke lebih kurang 10,000 tahun dulu dengan ekologi selaras. Maknanya betul 10,000 tahun. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, kita nak cerita dari sudut timeline sebelum kita cerita sejarah apa nama, apa sejak akhir zaman. Okey. Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi ini dengan dua benda. Satu ilmu.
satu lagi dia ada memory syurga. Dia ada ingatan dengan syurga. Macam bibi bapa kakak ayah pergi ke mana-mana tempat, pergi London contohnya kan. Katakanlah kita pergi London, kita balik dengan satu memory yang ada di sana. Mungkin kita akan decorate rumah kita gaya-gaya ala sana. Berbeza dengan orang Melayu yang tipikal, yang mungkin tak pernah pergi ke mana-mana. Dan kita balik dengan memory. Kita ke sana kan? Okey, kita pergi mana? Contoh kita pergi US contohnya kan? Sudah tentu kita ada satu memory US. Yang mungkin kita akan balik, kita mungkin boleh decorate rumah kita ke, dekat mana ke. Kita pergi Turki contohnya. Dan mungkin kita akan beli barang-barang Turki dan mungkin kita decorate rumah kita sebab kita ada memory di sana tu. Jadi Nabi Adam AS pernah duduk berada di syurga, dia turun dengan ilmu dan memory syurga. Jadi maknanya dia cuba buat sebagai khalifah di muka bumi ini apa yang pernah dia tahu dan dia lihat yang berada di sana. Kan? Lebih kurang 8,000 tahun sebelum Masihi. Jadi sebab itu sebenarnya kita anggap kita paling maju. Kita paling maju. Tapi sebenarnya dulu pernah ada satu zaman sebenarnya manusia ini maju. Sebab Nabi Adam berkelekeh-lekeh. Dia turun dengan ilmu satu, dia turun dengan memory syurga. Ada benda yang dia cuba buat. Okey. Nabi Adam AS, Adam, Idris, Nuh. Okey, Nabi Nuh AS. Nabi Idris, mana Ahli Sirah menyatakan bahawa kita dah boleh buat baju dan sebagainya. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ni beza dia dengan Nabi Adam 1,600 tahun. Beza dia. Maksudnya kalau sudut timeline dia, masa dia 6,400 tahun sebelum Masihi. 6,400 tahun sebelum Masihi. Okey. Satu soalan. Nabi Adam, Nabi Nuh AS, dia bertentangan dengan kaum dia yang engkar. Okey, dia termasuk dalam kalau kita biasa dengar ulul azmi. Ulul azmi ni ada 5 orang nabi yang betul-betul berhadapan dengan keadaan yang sukar dengan kaum dia. Ulul azmi ni Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad. Okey. Nabi Musa dia berlawan dengan tokoh Nabi Musa. Siapa dia? Fir'aun. Nabi Ibrahim tokoh. Siapa dia? Namrud. Nabi Isa tokoh. Siapa dia? Herod the Great. Nabi kita Muhammad tokoh. Nabi Nuh siapa dia lawan? Dia lawan siapa? Siapa tokoh yang dia lawan? Tak ada. Dia lawan seluruh kaum dia. Kerana apa? Kerana kaum dia sebenarnya sudah terlalu maju waktu itu. Kan? Jadi sebab itu Nabi Nuh AS kenapa tak ada satu tokoh nama? Sebab seluruh kaum dia tak percaya dekat dia dan mengingkar pada dia. Sebab ketika itu teknologi sangat maju. 1,600 tahun daripada Nabi Adam AS. Iyakah? Kan? Jom kita tengok Al-Quran surah Hud ayat 42. Salinkan ayat dia dulu, balik nanti boleh rujuk Al-Quran. Allah bagi satu hint apa yang berlaku zaman Nabi Nuh AS. Surah Hud ayat 42. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim ketika air mulai naik, macam mana banjir ni? Macam mana banjir kan? Mana air bukan saja daripada langit tapi daripada bumi keluar waktu tu. Wanadanu hubnahu wa kana fi mu'zilin, dan Nabi Nuh menyeru anaknya sedangkan anaknya itu dalam di satu tempat yang terpencil. Nabi Nuh dekat satu kapal kan, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Allah sebut Nabi Nuh berada di satu kapal yang ombak macam gunung, fi maujin kal jibal, ombak macam gunung, dan dia menyeru anak dia. Kita cerita bab logik manusia lah. Kita berada di sini, kita nak panggil imam dekat masjid depan sana pun tak dengar tau. Mam, imam, imam, imam. Tak dengar kan? Ha. Tak dengar. Kan? Kita cerita logik manusia lah kan? Sebab kita kan manusia. Kita cerita kan? Ini dia berada di tengah laut. Fi maujin kal jibal. Maknanya dengan ombak punya bunyi itu seperti mana gunung itu. Wanada nuhubnahu,
dan Nabi Nuh menyeru anaknya wa kana fi mu'zilin, sedangkan anaknya berada di terpencil. Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin, anakku marilah naik bersamaku, jangan kamu bersama orang yang engkar. Macam mana dia boleh communicate dengan anak dia yang fi mu'zilin, dia terpencil, okey, dia terpencil dan dia boleh communicate dengan baik dan anak dia menjawab pula, kan? Jadi surah Hud ayat 42 Allah bagi hint apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kemudian kita semua tahu manusia dihapuskan, hanya tinggal beberapa orang saja, kan? Habis, kan? Berapa orang? 6400 tahun sebelum Masihi. Dan catatan mengenai manusia hilang, tak ada siapa tahu apa jadi kepada manusia. Sehinggalah kerajaan Mesir kuno. Mesir kuno ni lebih kurang 2400 tahun sebelum Masihi, eh. 2400 tahun sebelum Masihi ada sebuah kerajaan Mesir kuno, kan, dipimpin oleh Firaun. Firaun ni istilah raja, eh. Firaun Khufu. Firaun Khufu ni yang bina piramidnya. Piramid ni bukan dibina oleh Firaun zaman Nabi Musa, eh. Firaun Ramses II zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi. Kan? Maknanya 2400 tahun sebelum Masihi Firaun Khufu yang bina piramidnya. Kan? Dan Firaun Khufu dia bina piramid, dia tuliskan catatan sejarah manusia yang terdahulu. Kan? Maknanya sejarah manusia hilang lebih kurang 4000 tahun, eh. 6400 tahun sebelum Masihi zaman Nabi Nuh habis hilang. Firaun Khufu 2400 tahun sebelum Masihi, maknanya Mesir kuno, dekat dalam piramid dia menulis catatan sejarah apa yang pernah orang terdahulu ada. Kejap lagi benda tu bukan satu rahsia lagi, pergi kita search dekat Google, kita cuba type aeroplane inside pyramid, kita boleh jumpa catatan Firaun Khufu, bentuk kapal terbang, bentuk kapal selam, kan? Maknanya catatan itu catatan pertama manusia selepas Nabi Nuh alaihi salam. Kita tak tahu, tak ada buku pun yang cerita apa jadi sehinggalah Firaun Khufu 2400 tahun sebelum Masihi, kan? Cuma boleh dia bukan rahsia dah, dia dikongsikan pun, kan? 2400 tahun sebelum Masihi, kan? Firaun Khufu cuba tak aeroplane inside pyramid, kan? Kita boleh jumpa catatan dan banyak lagi lah, banyak lagi sebenarnya. So kita jangan fikir zaman dulu orang naik gua lah apa semua, itu tipikal daripada teori-teori Mat Saleh lah apa semua tu, kan? Supaya nak ceritanya, oh, teori Darwin tu betul, eh, sebab kita daripada monyet, kemudian daripada kita ke gua, kemudian apa semua. Nabi Adam bukan begitu, kan? Nabi Adam orang yang turun dengan ilmu dan juga ada memory syurga yang dibangunkan sebagai khalifah di muka bumi ini 2400 tahun sebelum Masihi. Okey. Kemudian okey, 2400 tahun sebelum Masihi, ya. Okey. Saja tulis timeline dia biar kita tahu sejarah manusia. 1800 tahun sebelum Masihi Nabi Ibrahim alaihi salam. So kalau kita cerita Nabi Ibrahim alaihi salam tu bila tu? 1800 tahun sebelum Masihi. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam, eh. Saya tak perlu cerita pasal Nabi Ibrahim sebab kuliah kita bukan mengenai Nabi Ibrahim. Okey. Berlalu masa. Nabi Musa alaihi salam 1300 tahun sebelum Masihi. Kan? Kita bagi timeline bila kita dapat, kita sekarang ni pada 2022. So apa jadinya? Okey. 1300 tahun sebelum Masihi Nabi Musa alaihi salam. So Nabi Musa alaihi salam berlawan dengan Firaun Ramses II, kan? So saya akan berada di Tanyalah Ustaz hari ini Selasa, Rabu Khamis ni, kan, mengenai cerita pasal Nabi Musa AS. Okey. Kemudian Nabi Daud AS. Nabi Daud AS 1000 tahun sebelum Masihi. Okey. Nabi Daud AS 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi ni apa jadi, kan? Kalau kita tengok cerita Nabi Daud AS, waktu tu siapa cikgu sejarah depan saya,
maknanya 3000 tahun daripada kita, mana 1000 tahun sebelum Masihi, manusia baru bertemu dengan besi. Dan perpindahan Bronze Age ke Iron Age, kan, zaman gangsa ke zaman besi, eh. Sebab itu antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam, dia boleh menempa besi dengan tangan dia. Kan? Dia boleh menempa, dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Bayangkan, eh, kita ada besi, kan. Besi itu nak ditempa, nak ditempa, kalau ada besi nak ditempa, kena 750 darjah Celsius. Baru dia boleh lembut, struktur dia boleh tempa. Kalau dia nak cair, melting cair, 1500 darjah Celsius. Bayangkan ketika dia mukjizat, dia nak buat mukjizat melenturkan besi, berapa panas tangan dia tu? Berapa panas tangan dia tu, eh? Boleh melenturkan besi tu. Itu mukjizat Nabi Daud AS. Nabi Sulaiman AS 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman ni dia boleh merintah jin, boleh merintah macam-macam lah, eh. Kalau saya bawa orang pergi Palestin, ada penjara jin kat sana. Kan? Saya pernah tanya imam. Kan? Imam, ada lagi tak jin kat sini? Imam tarik tangan saya, dia kata, jangan tanya, jalan je. Kan? Ada lagi penjara jin, eh. Ingat tak Nabi kita Muhammad SAW pernah bertemu dengan jin? Jin yang zaman Nabi Sulaiman. Kan? Dalam surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin-jin ni tengah duduk-duduk, tiba-tiba turun al-Quran. Al-Quran ni dia ada getaran, eh. dia ada getaran dia, dan jin rasa getaran tu, ini getaran sama macam zaman tuan kita Sulaiman, getaran mukjizat tu. Dia cari jumpa Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi Muhammad bertemu dengan jin zaman Nabi Sulaiman AS. Kan? Sebab getaran Quran ni dia punya getaran, eh. So, baca tu dia ada getaran, kita mungkin tak rasa lah, eh. Tapi kalau makhluk-makhluk yang lain, dia ada rasa dia. Okay, Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Okay, kita bagi timeline dulu, eh. Okay, berlalu masa. Okay, pernah dengar tak mengenai Zulqarnain yang disebut dalam Al-Quran? Zulqarnain, surah Kahfi, eh. Zulqarnain ni siapa dan bila? Okey, siapa dan bila? Zulqarnain ni dia ada dua pendapat ulama sirah. Satu Alexander the Great, satu Cyrus the Great. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi, kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Beza lebih kurang 200 tahun, eh. 400-500 tahun sebelum Masihi. Tapi ulama sirah kita lebih cenderung berpendapat Zulqarnain adalah Cyrus the Great. Kalau Cyrus the Great daripada Parsi, kalau Alexander the Great daripada Barat, kan? Jadi maknanya sebab antara Cyrus the Great dengan Alexander the Great yang beriman mengimani Allah Subhanahu Wa Taala adalah Cyrus the Great. Kan, Cyrus the Great yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak kisah dia dengan Jerusalem, dia bantu Baitul Maqdis, Cyrus the Great. Okey. Kenapa? Kalau jadi maknanya kalau kita menerima pendapat bahawa Zulqarnain adalah Cyrus the Great, kan, maknanya dia 500 tahun sebelum Masihi. Okey, kenapa? Kenapa saya suka cerita mengenai Zulqarnain? Zulqarnain ni maknanya yang mempunyai dua tanduk. Yang mempunyai dua tanduk, eh. Zu yang punya Qarnain dia dua tanduk. Ada ulama sirah berpendapat dia pakai topi bertanduk. Ada ulama sirah berpendapat dia tu ada tanduk. Kan? Bukan aib benda tu. Manusia ni kita punya tulang ni, nanti kita cuba type dekat Google man with the horn. Kita akan jumpa ada orang-orang yang dia punya kepala ni ada tulang lebih. Orang tulang lebih kat tangan, ada kat kaki, ada kat mana, ada kat kepala. Dan memang wujud orang yang ada tulang lebih kat kepala, kita panggil tanduk lah. Kan? Sebab apa? Catatan di istana lama Cyrus the Great, kan? Catatan istana lama Cyrus the Great melambangkan dia mempunyai dua tanduk. Kan? Sebab itu disebut Zulqarnain. Okay, Zulqarnain. Dan insan yang bernama Zulqarnain ini adalah insan yang berjaya mengurung makhluk aneh bernama Gog and Magog.
ataupun Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran. Ada satu makhluk aneh, Gog and Magog. Ini kita cerita pasal akhir zaman kan. Nanti akan keluar di akhir zaman dua makhluk, dua grup makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Nanti dia akan keluar akhir zaman. Kan? Jadi Zulqarnain ini berjaya. Tini Zubaral Hadid, mana bagi aku Zubar Hadid dia kurung Gog and Magog ni. Dan Gog and Magog ni tak tahu kat mana eh. Sampai sekarang pun orang selisih pendapat dekat mana tembok Zulqarnain ini dan kenapa. Dan dalam hadis Gog and Magog ni atau Ya'juj dan Ma'juj memang dia korek-korek tapi tak berjaya keluar lagi sampai sekarang kan. Dan dalam hadis antara tanda Ya'juj dan Ma'juj ni nak keluar akhir zaman adalah keringnya Tasik Galilee. Tasik Galilee berada di Palestin sekarang. Keringnya Tasik Galilee dan ibu-ibu wakak-wakak ayah-ayah sekarang, ayah-ayah saya sekalian eh. Tasik Galilee setiap tahun surut 1 meter. Setiap tahun. Dan Tasik Galilee dalamnya hanya tinggal 50 meter. Kalau konsisten turun 1 tahun 1 meter, 1 tahun 1 meter, 1 tahun 1 meter, maknanya 50 tahun lagi kering. Jadi keringnya Tasik Galilee. Tasik Galilee itu berada di Nazareth. Kenapa Tasik Galilee? Mungkin juga pressure air dekat apa nama dekat Tasik Galilee itu yang tutup pintu tu. Kan batu dia tak boleh berjaya keluar. Kan? Jadi kalau pressure tu dah tak ada, senanglah dia untuk pecah kan. Sebab tandanya adalah keringnya Tasik Galilee. 500 tahun sebelum Masihi. Okey. Pernah dengar Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi kan? Itu cerita dalam surah Kahfi juga kan. Ashabul Kahfi ni bila ni? 200 tahun sebelum Masihi. Ini semua cerita kisah-kisah aneh tau yang wujud sekitar manusia. 200 tahun sebelum Masihi, Ashabul Kahfi, satu golongan muda, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dia grup pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mana tambah lagi keimanan dia. Satu grup pemuda. Kemudian dia tidur. Dalam Quran sebut 300 tahun eh. Okey. Jadi 200 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa bila? Nabi Isa 1 Masihi. Kan? 1 Masihi. Kan kita kan 2022 Masihi. Sempena dengan Nabi Isa lahir. Kan? Sempena dengan Nabi Isa lahir 2022 Masihi. Kan? Jadi Masihi. So Nabi Isa 1 Masihi. Ketika Nabi Isa dah dilantik menjadi Nabi, Nabi Isa cerita 200 tahun dulu ada orang tidur. Nanti dia lebih kurang 100 tahun lagi dia akan keluar. Jadi orang tertunggu-tunggu. 100 Masihi keluar sungguh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dia keluar 100 Masihi. Kan? 100 Masihi. Kan? Ashabul Kahfi. Kena Allah tidurkan balik. Eh? Boleh tak ni? Pening lah Ustaz ni. Tarikh-tarikh. Who's care man? Tarikh-tarikh kan? Saya nak cerita timeline eh. Biar kita tahu. Oh kat sini kita rupanya eh. Kat sini kita. Okay. Nabi kita Muhammad SAW lahir bila? Tahun gajah. Kita tahu tahun gajah aja. Tahun Masihinya bila? Masihinya 570 Masihi. Kan? Jadi Nabi kita Muhammad SAW 570 Masihi. Lahir 570 Masihi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Nah kan? 610. Dari Nabi SAW dapat wahyu 610 Masihi. Dapat ilmu, dapat Quran. Okey. Kemudian Nabi SAW maknanya menyampaikan ajaran Tauhid. Seperti mana sejak zaman Nabi Adam AS. Lagi ya. Sama ada Adam lagi menyampaikan ajaran yang sama, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita mengenai akhir zaman. Sebab Nabi kita adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi, penutup para rasul kan. So barulah masuk tajuk kita tadi, semua baru mukadimah lah kan. Kita tajuk kan persediaan akhir zaman, so barulah masuk kita punya tajuk kan. Tadi semua mukadimah baru. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Nabi SAW cerita peristiwa-peristiwa akhir zaman. Banyak eh. Kalau kita cerita tak habis tau. Tapi saya nak pick beberapa cerita lah ya. Beberapa cerita kan. Antaranya, di antara tanda besar ke akhir zaman ni adalah
nanti keluarnya makhluk yang bermata satu iaitu Dajjal. Okey, Dajjal eh. Dajjal. Itu akan keluar satu makhluk bernama Dajjal. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai Dajjal. Okey. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bahawa wa inni anzarakum kama anzara bihi Nuhun qaumahu. Aku ingatkan kamu sungguh-sungguh eh, mengenai Dajjal ini seperti mana Nabi Nuh AS pernah mengingatkan kaumnya. Okey. Jadi ulama sirah ada yang berpendapat Dajjal ini telah ada. Okey. Dan Dajjal ini kalau daripada hadis Nabi SAW ini, hadis Sahih Bukhari eh, bahawa Nabi Nuh pernah mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal, maksudnya Dajjal telah wujud zaman Nabi Nuh AS lagi. Okey. Ush. Zaman Nabi Nuh AS lagi, Dajjal telah wujud. Jadi kalau ikut tarikh dia bila? 6,400 tahun sebelum Masihi. Betul eh? Dajjal telah wujud 6,400 tahun sebelum Masihi lagi. Maksudnya zaman Nabi Nuh AS lagi ya. Eh? Okey. Kemudian, jom kita tengok. Eh? Nabi pun cerita mengenai Dajjal. Ada satu golongan sahabat. Sahabat ni dia golongan nelayan. Namanya Tamim Ad-Dari. Okey. Kita pun pelik. Oi, Madinah ada laut ke? Madinah ada laut ke? Kalau kita tengok peta semenanjung tanah Arab, okey, semenanjung tanah Arab dia macam semenanjung tanah Melayu eh. Maksudnya dia sudut bentuk dia tu dia ke dalam macam tu kan. Dalam macam tu. Okey. Kalau kita tengok peta peta semenanjung tanah Arab, okey, sebelah kanan dia adalah maknanya Laut Parsi, sebelah kiri tu Laut Merah. Okay, jadi lebih kurang dalam 200 km daripada Madinah ada satu tempat bernama Yambuk. Yambuk. Saya pernah diving di Yambuk eh. Saya kalau bawa orang pergi umrah, jemaah semua okey, saya ambil teksi pergi Yambuk, kita pergi diving kat sana. Kan? Yambuk ni tempat bermulanya Tamim Ad-Dari berlayar. Dia golongan nelayan eh. Okey. Jadi kalau kita tengok, jazirah eh. Jazirah tanah, okay, bayangkan, cuba tengok sini, cuba tengok. Nampak tak tangan saya ni? Agak-agak belakang nampak? Nampak? Nampak eh? Siapa tak nampak? Kan? Nampak eh? Okay. Kalau saya cuba lukiskan peta, jazirah tanah Arab macam gini kan? Okay, maksudnya jazirah tanah Arab. Okay. Kemudian sebelah kita ni, India. Kemudian Indonesia, kena kita kat sini. Malaysia kat sini eh. Okay. Jadi Tamim Ad-Dari dia berlayar, heading dia ke timur, heading ke timur kan, heading dia ke timur dan dia lost dekat laut selama 30 hari. Lost kat laut eh, heading hilang mana dan tersesat di pulau. Ibu bapa kakak sekalian eh, kalau kepulauan yang banyak heading timur selama 30 hari, dua tempat saja yang banyak pulau. Satu Maldives. Maldives tu Thousand Island, banyak pulau-pulau-pulau kecil. Satu lagi belah-belah kita. Belah kita belah Nusantara lah. Indonesia belah kita memang banyak pulau-pulau-pulau-pulau kecil eh. Kan? Tapi heading dia timur. Heading dia timur eh. Sesat 30 hari. Okey. Jadi ketika Tamim Ad-Dari dengan grup kawan dia selamai maknanya 30 orang besar kapal dia, mana nelayan ni, heading ke timur, dia hilang arah dia selama 30 hari, terdampar di satu pulau. Jadi dengan bekalan air tak ada, jumpa pulau, satu rahmat lah. Kan? Mana turun pulau, tengok-tengok dia nampak satu binatang berbulu. Kan? Binatang ini disebut sebagai dabah. Berbulu, berbulu besar. Kemudian dabah ni bangun. Macam tu lah kan? Bangun dabah ni, pergi dekat dia. Boleh bercakap dalam bahasa yang dia faham. Kan? Dia kata, engkau ni apa nama daripada mana? Oh, yes, aku daripada semenanjung tanah Arab. Engkau ni manusia. Okey. Ada satu manusia tapi badan besar sikit. Kat tu, kat dalam tu. Kau pergi. Jadi, Tamim Ad-Dari oh jumpa orang tu, orang tempatan, sukalah pergi. Pergi tengok dia bertemu dengan manusia tapi badannya besar. Badannya besar dengan keadaan berantai. Berantai eh. Okey. Okey. Sekarang cuba kita tengok di sudut fisiologi kita. Firaun Khufu
Firaun Khufu badan dah besar-besar kita ni je. Firaun Khufu badan besar. Last badan besar dalam catatan manusia adalah zaman Nabi Nuh AS. Nabi Adam kan 60 hasta. Kan? Kemudian masih besar, masih besar. Lepas tu kita tengok, kita pergi apa nama Mesir, kita pergi tengok apa apa Firaun-Firaun dalam piramid yang diorang dah bongkar tu. Besar-besar kita je. Besar-besar kita je. Wih, kata manusia tu besar. Zaman bila yang besar? Kan catatan manusia hilang 4,000 tahun eh. Daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman Firaun Khufu kan. Firaun Khufu tu dah kecil lah macam kita. Tamim Ad-Dari bertemu orang badan besar. Maknanya apa? Bukan zaman bermula zaman Firaun Khufu. Okay? Zaman-zaman Nabi Nuh AS. Maknanya badan besar terikat. Kemudian dia bertanya beberapa soalan. Dia tanya, ada tak Nabi apa nama akhir zaman dah keluar? Kita ada. Waktu tu Tamim Ad-Dari belum Islam lagi. Dia masih ahli kitab. Ajaran Nabi Isa AS. Ataupun ajaran Nasrani. Dia kata, ada tak Nabi akhir zaman keluar? Oh ada. Apa semua? Kemudian dia tanya, ada tak kurma-kurma di Bisan? Di Bisan dah tumbuh belum kurma-kurma di Bisan? Bisan ni satu tempat di Palestin. Kalau orang Israel panggil Bit Shi'an. Maknanya kurma-kurma di situ. Oh ya, kurma-kurma. Dia ahli kitab, dia biasa pergi Jerusalem. Dia kata, oh ada. Okay. Adakah Tasik Galili airnya makin surut? Eh tak ada, okey. Nanti airnya akan surut. Kan? Dia bertanya beberapa soalan, kan? Maknanya nanti kita boleh tengok, kan? Maknanya banyak hadis-hadis itu dah dikongsikan dalam YouTube dan sebagainya. Okey, dia bertanya soalan. Okey. Soalannya di sini adalah mengenai Dajjal itu badannya besar dan dia telah ada. Okey, logik otak kita macam mana manusia boleh hidup? Maknanya kalau zaman 6400 tahun sebelum Masihi masuk zaman kita dekat 8000 tahun ni, macam mana ni kan? Macam mana boleh hidup ni manusia ni kan? Macam mana manusia macam ni boleh hidup eh? Okey, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, jom kita cerita sikit mengenai manusia lah kan. Okey. Kita ni hidup dengan oksigen, betul eh? Kita sudah kan? Oksigen kan. Semua kita tahu kandungan apa yang kita sedut ni hanya 21% saja oksigen. 79% lagi adalah nitrogen. Okey. 21% saja. Ibu-ibu, akak-akak kalau pergi hospital kan ada oximeter tu kan, maknanya check oksigen saya ni kurang ke okey ke kan. Sebenarnya oksigen yang diletakkan tu saturation. 21% tu saturation, masuk absorb okey tak okey. 100% ke, 98% ke, 95% ke, yang oximeter. Kalau orang COVID banyak tu kan. Jadi maknanya oksigen kita 21%. Okey, 21%. Okey. Okey, dulu oksigen pernah tinggi tau dekat dunia ni. Kan? Berdasarkan bongkah-bongkah ais dekat apa kutub utara, kutub selatan, saintis ambil tengok kandungan oksigen sampai kepada 35%. Okey. Kalau bongkah ais zaman dulu pernah sampai 35%, maksudnya binatang-binatang besar boleh hidup. Binatang besar boleh hidup eh. Okey. Kita cerita mengenai dinosaur. Kenapa dinosaur mati? Kan? Maksudnya meteor langgar bumi lah. Kalau meteor langgar bumi, kenapa satu dunia dia mati? Kalau satu dunia langgar meteor, dunia ni hancur lah. Tapi kenapa dia mati? Ada yang kata meteor dan sebagainya. Dan ada teori mengatakan kerana oksigen drop. Bila oksigen drop, binatang besar tak boleh nak, saturation tak boleh nak dapat lah. Macam kita hari ni 21%. Kalau kita drop oksigen kita, drop, saturation kita dah kurang, kita pun tak hidup. Kecuali generasi kita banyak jadi kecil. Kalau oksigen drop, tinggal 16%, kita pun tak boleh dah. Kecuali badan kita jadi kecil untuk anak kita, ataupun semut-semut jalan hidup besok. Okay. 21% kita hidup. 21% kita hidup kan? Okey. Jadi binatang-binatang besar takkan boleh hidup. Sebab apa? Sebab memang dia tak cukup oksigen untuk hidup. Okey. Tapi kenapa akhir zaman tiba-tiba binatang besar semua naik balik? Dabah keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar. Dajjal keluar. Itu semua binatang-binatang besar tau. Itu bukan saiz badan kita. Jadi adakah kadar oksigen akan naik nanti? Sebab tiba-tiba dia keluar.
Tiba-tiba besok dia keluar. Sekarang ni memang dia tak boleh keluar sebab dia tak cukup oksigen nak keluar. Habis tu dia ke mana? Dia ke mana? Okey, dia di mana? Binatang ni di mana? Wallahu alam, tapi macamnya seolah-olah kalau bahasa sekarang kita panggil hibernate lah, hibernate. Maknanya dia tak boleh aktif tapi dia ada. Macam bakteria kalau satu keadaan kan dia ada tapi dia tak boleh aktif kadang-kadang maksudnya orang durian kenapa orang letak nitrogen bzz, kan? Biar bakteria tak boleh nak rosakkan durian tu kan. Dia ada, tapi soalan dia saya suka bincang sebab saya dalam dunia diving agak detail belajar mengenai gases ni. Saya kata, oh mungkinkah oksigen, kadar oksigen akan naik? Satu benda je, dua benda je, sama ada oksigen naik ataupun pressure. Pressure kalau naik dia juga pressure kita sekarang kita ni apa nama istilah satu bar lah kan. Satu bar kalau naik 2 bar kita 21% dah 42%. Mungkin pressure naik ataupun kadar oksigen naik, wallahu alam. Tapi memang tiba-tiba nanti satu tahap binatang-binatang besar keluar balik. Yakjud Makjud, Dajjal keluar, Dabah keluar. Entah apa lagi binatang besar akan keluar. Kan? Wallahu alam Jadi berubah kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian. Okey. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bercerita mengenai Dajjal. Okey, dan Dajjal ni dia adalah umat Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Kalau umat Nabi Nuh alaihi salam, kita dah cerita tadi kan bahawa umat Nabi Nuh alaihi salam teknologi tinggi ya. Teknologi tinggi kan, dia ada yang kita tak terjangkau pemikiran kita. Kalau betul teknologi tinggi, maka dia keluar dengan satu keadaan yang dia ada, memang ada kelebihan. Kan? Perubatan, dia boleh ubat orang sakit, dia boleh hidup ke orang mati. Dia ada satu teknologi, bahasa kita sihir lah. Bahasa kita sebut sihir, Dajjal tu boleh sihir. Tapi kalau bahasa moden dia teknologi lah. Kan? Sebab dia dah ada satu teknologi yang besar. Ingat tak saya sebut tadi Nabi Adam AS diturunkan dengan ilmu kan? Okey, kemudian daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh berapa dia punya tarikh? Berapa lama? Ingat tak? 1600 tahun Betul? 1600 tahun. Okey. Orang kedua yang dibagi ilmu yang besar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran. Dengan Al-Quran tu kita tengok. Maksudnya banyak ulama Islam pernah lead benda-benda sains kan, sampai daripada sains yang diterokai ulama Islam disambung oleh orang barat, kita ada teknologi macam ni. Okey. Daripada zaman Nabi kita Muhammad sampai kita sekarang berapa lama tarikh dia, ingat tak? Kita berapa hijrah sekarang? 1400 kan? 1400 kan? Betul? Kalau zaman Nabi kita Muhammad sampai kita 1400 tahun dah moden macam ni, kalau kita nak tahu apa yang ada zaman Nabi Nuh AS, kena tunggu 200 tahun lagi. Sebab Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1600 tahun. Kan? Kita 1400 tahun dah canggih macam ni. Mana tak? Barulah kita faham kenapa umat Nabi Nuh tak percaya pada Nabi Nuh. Macam kita sekarang, moden macam ini pun berapa ramai orang tak bertuhan dah. Dah sombong, tak perlu Tuhan dah. Dah engkar dah. Kan? Ha, ni dia. Okey. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian okey, nanti first akan keluar Dajjal. Okey, kita faham. Dajjal Tamim Adari pernah jumpa, badannya besar, umat Nabi Nuh memang ilmunya tinggi. Okey, sebab itulah dia boleh pergi ke satu tempat sekelip mata. Kan? Bahasa lamanya sihir lah. Bahasa moden ni teknologi. Dia boleh transfer satu tempat sekelip mata . Macam mana boleh buat? Kita hari ni nak kapal terbang pergi ke London, pergi ke mana, berbelas jam. Ini sekelip mata. Macam mana tu? Kan? Sekarang ni Elon Musk ni 1 juta bilion tengah invest untuk space. Kan? Dia nak buat satu transit dekat angkasa. Bumi kan berputar. Hari ni kita nak pergi US, kita bukan naik kapal terbang macam ni. Kita naik, lepak sekejap dekat angkasa, bumi berputar, turun balik, sampai US, 3 jam sampai US. Kan? Elon Musk kan tengah explore benda tu. Maknanya satu terminal kat angkasa, jadi kita tak perlu naik kapal terbang. Nak pergi US sampai 30 jam, 20 jam lebih.
jauh tu kan. Ni naik bumi pusing, ni turun balik 3 jam je. Maknanya kita pun dah start explore sekelip mata punya punya perjalanan. Macam mana Dajjal tu boleh sekelip mata ke timur dan barat ni? Puih, mesti teknologi dia lagi tinggi kan. Teknologi perubatan dia waktu tu. Kan? Orang sakit. Makcik, sakit lutut makcik eh? Tak makcik. Saya baikkan lutut makcik eh. Oh, boleh baik lutut. Boleh bayang tak? Kita pun sekarang ada teknologi lutut kan. Lutut kita sakit, pergi inject liquid lah, apalah kan. Time cell lah, apa-apa. Dan maksudnya dah ada. Tapi hebat lah teknologi tu kan. Okey. Jadi, apa panduan dia? Kalau Dajjal ya, apa panduan dia? Kalau secara amalan, Nabi SAW suruh kita mengamalkan surah Kahfi. Surah Kahfi ya. Okey. Surah Kahfi ni kata Nabi SAW, takrifan mengamalkan ayat 1 sampai 10, tak banyak pun. 1 sampai 10, bukan satu surah. Satu surah panjang. 1 sampai 10 tu kita amalkan. Takrifan mengamalkan paling kurang seminggu sekali baca. Bukan suruh baca hari-hari pun, paling kurang seminggu sekali. Siapa yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, nanti Dajjal kalau datang dia akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Okey, apa yang ada pada surah Kahfi ya? Kalau kita tengok apa yang ada surah Kahfi, adakah gelombang-gelombang itu akan melemahkan satu teknologi penipuan? Kan? Maknanya surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kan? Maksudnya kenapa suruh-suruh amal benda itu? Selain daripada mukjizat Quran itu sendiri, mestilah daripada sudut ilmu dia ada perbahasan dia. Setakat ni ulama kita tak jumpa lagi kenapa, why. Kenapa eh? Setakat ni. Eh? Tapi nanti mungkin patah-patah perkataan tu ataupun gelombang. Letupan-letupan kita membaca, dia ada gelombang dia. Eh? Gelombang tu mungkin melemahkan apa gelombang yang ada daripada Dajjal dan sebagainya. Tapi maksudnya, ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. So amalkanlah, takrifan mengamalkan adalah seminggu sekali baca. Okey. Kemudian yang kedua apa? Yang keduanya doa. Dan ada satu doa, kalau kita tak biasa lagi, cuba cari doa ni, jumpa ustaz-ustaz kita, dia dibaca selepas tahiyat akhir. Okey, lepas kita tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir, lepas tahiyat akhir kita dah baca selawat Ibrahimiyah eh. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kan. Lepas habis tu dia ada doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kan? Ha, cuba cari doa tu baca dekat ujung tahiyat akhir. Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika daripada fitnah, daripada azab neraka, fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada masihid dajjal. Ha, cuba baca ayat itu. Cuba baca ayat itu eh. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga memang kena kuatkan kita punya belief system. Belief system kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita kena kuat. Sistem kepercayaan kita sebagai orang Islam ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Itu kita punya belief system. Belief system kita kena kuat sebab apabila datang apa-apa pun depan kita, kita tidak akan tersilau untuk ikut dia. Kan? Belief system kita kena kuat. Ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Okey. Orang Melayu kita eh, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian eh, terjemahkan kalimah la ilaha illallah untuk mudah faham. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Itu kalau kita ajar anak-anak kita untuk maksudnya dia nak mudah hafal. Tapi kita ni kita kena faham bahawa ilah tu la ilaha illallah. Ilah tu maksud ilah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna. Itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kesembuhan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Itu maksud ilah. Ha, jadi maknanya kita
kita kena faham 99 nama Allah dalam Asmaul Husna itulah ilah. Dan kita boleh zikirkan kalimah la ilaha illallah ni mengikut kita punya keadaan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama yang baik. Contoh, hari ni kita sakit, contoh kan? Zikirkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tiada yang menyembuhkan melainkan Allah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. Hari ini mungkin kita ada masalah keuangan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Ha, sebab itu membaca la ilaha illallah bukan menghabiskan biji tasbih, eh? Bukan menghabiskan biji tasbih. La tu, la tu, la tu, la tu, la. Dahlah laju, kan? Berkira pula tu, lebih 33 ni. Imam ni tasbih salah ni, tasbih China lah tu. Dia tak faham maksud ilah tu. Tak perlu banyak, tapi selalu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan orang Arab, kita kena masukkan makna. Kalau orang Arab tu dia dah faham benda tu kan. Itu yang, biasa tengok tak? Ni untuk guru dulu, kalau zikir dia akan macam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan, ataupun la ilaha illallah. Sebenarnya dia buat empat ke untuk masukkan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya nak masukkan makna tu kan, la ilaha illallah. Ada yang tunduk tu ke hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kita orang Melayu, kita kena masukkan maksud tu biar kita hayati. Kan? Yang kita tak faham, orang giling kepala, kita pun giling kepala kau. La la ilallah, la la ilallah, la ilallah. Tapi kenapa giling tu? Sebab syok. Bunyi tu. La ilallah. Sebenarnya masuk kat hati tu. La ilaha illallah. Apa juga masalah kita? So hari ni kita ada masalah anak kita. Kan? Contoh kan? Anak ni tak ikut kata lah. Lapor semua kan? Zikirkan. Kan? La ilaha illallah. Tiada yang melembutkan melainkan Allah. Tiada melembutkan melainkan Allah. Tiada melembutkan melainkan Allah. Tiada melembutkan melainkan Allah. Zikir la ilaha illallah. Zikir banyak-banyak. Pagi zikir, petang zikir, malam zikir, sebelum tidur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masukkan maksud sesuai dengan apa keadaan kita. Okey, saya yakin ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah saya sekalian, ada yang pernah sampai di kota Andalusia. Kota Andalusia ni adalah kota bahagian selatan Eropah. Andalusia dia kota yang cantik dan weather dia punya cuaca sedap. Kalau sekarang tengah musim sejuk kat London, orang berlari pergi ke Spain sebab dia punya weather tu sedap. Dia tak sejuk macam kat UK, tak sejuk macam kat Paris, tak. Walaupun musim sejuk pun dia best. Kan? Sebab dia bahagian selatan sekali. Andalusia ni negeri 8. Maksudnya negeri 8. Dia kembar dengan kita negeri 9. Kita negeri 9 kan? Ada negeri 8. Eh? Dia ada Granada, ada Cordova, ada Malaga, ada Sevilla, ada Cadiz. Mana 8 negeri. Itu Andalusia. Okey. Ketika Tariq bin Ziyad bawa masuk tentera, maknanya nak mengislamkan Eropah. Maksudnya Islam Eropah. Memang kalau apa-apa hal, bantuan susah nak sampai. Sebab dia terpaksa melintas laut Mediterranean. Daripada Morocco sana tu, daripada Maghribi untuk lintas. Ha, itu yang dia datang dengan 7,000 tentera je. Dia kata, ush, jangan bagi pilihan lah ya. Dia bakar kapal-kapal dia. Dia kata, ayuhal muslimun, wahai orang Islam, sahabat-sahabatku. Okay? Di belakang kamu laut, di depan kamu musuh. Kamu pilihlah kamu nak mati kat mana. Mana dia tak bagi pilihan nak lari dah. Kan? Okey. Ketika Tariq bin Ziyad dia maknanya apa, dia parking kapal dia, dia bakar kapal dia dekat, kemudian tempat itu dinamakan sebagai Jabal Tariq ataupun orang putih sebut sebagai Gibraltar. Gibraltar tu Jabal Tariq. Okey, kalau kita pergi Spain, Gibraltar bawah British. Kan? Kita Commonwealth, kita tak perlu visa masuk Gibraltar. Kan? Di Spain tapi Gibraltar tu bawah British, eh? Jadi maknanya Gibraltar tu daripada nama Jabal Tariq. Tariq bin Ziyad bakar kapal dia. Okey. Jadi umat Islam dapat Islamkan Islam dan akhirnya dapat buat sebuah negara dekat Andalusia, 8 negeri.
Jadi kawan dia kata mereka kena serang, bantuan lambat sampai. Mana daripada Maroko sana nak naik kapal, bukan zaman sekarang naik kapal terbang kan. Ada enjin yang bagus, mungkin 2 minggu atau seminggu lebih baru sampai. Dia lambatlah. Lambatlah ya, kan? Jadi orang-orang Andalusia untuk supaya mereka ni ada belief system yang kuat di setiap tiang-tiang istana dia, rumah dia, tempat tentera dia, diterjemahkan kalimah la ilaha illallah ni dengan la ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Ha, siapa pernah pergi Andalusia, dekat tiang-tiang ada la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Selagi mana tentera-tentera masuk kawasan jumpa raja, bukan jumpa raja tu yang kuat, tapi belief system kepada Allah tu yang kuat. Sampai pada tahun 1492, ketika raja dia, tentera dia sudah melupai belief system ni, mereka lemah. Dan Andalusia tombang pada 1492 Masihi. Tidak lama sebelum Melaka tombang kepada Portugis. Melaka tombang 1511. Kan? Ni 1492. Okey? Alhamdulillah, ketika orang lupa. Jadi ketika itu raja terakhir Andalusia Abu Abdul dipaksa sign satu perjanjian, 5 benda paksa sign. Apa dia? Pertama, orang Islam kena masuk Kristian, wajib. Okey, kalau tak nak masuk Kristian kena bunuh. Okey, kalau tak nak kena bunuh, keluar daripada Andalusia. Tak nak keluar juga, okeylah, sebab kau tak tahu mana nak pergi. Pergi kat Sierra Nevada sana tu. Sierra Nevada tu hampir sepanjang tahun salji, hampir mustahil orang boleh hidup kat Sierra Nevada sana. Dan jangan balik-balik lagi ke Andalusia. Okey. Jadi Abu Abdul pun dah kalah sign. Tapi Abu Abdul tak sign perkara kelima. Maksudnya orang Islam tak boleh balik ke Andalusia, dia tak sign perkara kelima. Jadi orang Kristian kata, kau sign? Tak nak, aku tak nak sign benda ni. Ah, tak apalah, diorang pun dah kalah, diorang takkan sign punya. Jadi maknanya diorang takkan balik punya. Jadi sign perkara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tak nak sign. Jadi ramai yang mati kena bunuh, ada yang pergi ke Sierra Nevada, ada yang keluar daripada apa nama, daripada Andalusia. Dan yang tolong keluar daripada Andalusia antaranya adalah satu orang laksamana laut namanya Panglima Khairuddin. Khairuddin, sebaik-baik agama, penjaga-penjaga sebaik agama Khairuddin, ataupun dia orang barba, janggut je ni, barba orang. Jadi kalau kita janggut dah putih dalam Islam kan, dia inai benda tu kan. Jadi inai tu kan warnanya merah. Jadi orang barat gelar dia sebagai orang barba yang mempunyai janggut berwarna ros, ataupun dipanggil Barbarossa. Pernah dengar tak nama orang buat filem tentang satu orang lanun dipanggil sebagai Barbarossa atau Barbarossa, orang barba yang mempunyai janggut ros. Itu individu yang betul-betul wujud pada 1492 yang tolong orang Islam keluar daripada Andalusia. Itu Panglima Khairuddin ataupun Panglima Barbarossa. Okey, jadi saya nak cerita pasal belief system tau. Saya bukan nak cerita pemanjang ni, balik pada tajuk kita kan. Belief system dia penting tu. Okey. Jadi orang maknanya yang kelima, Abdul tak sign yang kelima. Jadi waktu tu raja Kristian berkata, dia orang takkan balik punya lah. Tak apalah, terima je lah. Okey. Tuan-tuan ni, ibu-ibu kat sekalian masya-Allah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ketika Spain telah jadi negara demokrasi, ada orang Islam dan mula yang daripada Sierra Nevada turun, orang Islam yang dulu yang lari ke Spain, ke Maghrib itu nak balik-balik uni tanah atuk-atuk kami, pelan-pelan buat community. Mereka nak buat masjid 1975, nak buat masjid and fight. Tak boleh, ini negara Kristian, tak boleh. Fight dekat mahkamah, fight dekat mahkamah dekat 10 tahun 1975. Buka balik perjanjian, tengok-tengok Abu Abdul tak sign yang kelima. Mana orang Islam tak boleh balik ke Andalusia, tak sign benda tu. Lulus.
dan berjaya umat Islam membina masjid pertama dekat Andalusia balik 1985. Kan? Masya-Allah kan. Itu kadang kalau kita tengok sejarah kan masya-Allah kan. So lepas tu komuniti Islam dekat Andalusia ataupun dekat Spain dah start naik dan bina masjid, selada masjid kecil balik. Azan pertama dilaungkan kembali dekat Andalusia selama hampir 500 tahun. Kan? Okey. Jadi belief system saya cerita tadi adalah persediaan kita selain daripada amalan-amalan tadi adalah belief system. Zikirkan la ilaha illallah tu. Dan tapi kita kena faham maksud la ilaha illallah tu. Hari ini kita ada ujian apa-apa, zikir la ilaha illallah tu. Jangan mengeluh. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Urus semaksimal yang kita mampu. Anak kita ke, menantu kita ke, apa ke, urus semaksimal yang mampu. Tapi ingat, kita takkan mampu urus semua benda. Kan? Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku serah pada Engkau yang kita tak mampu. Jangan tak mampu kita paksa juga. Kita akan pening, kita akan susah hati. Kita akan duduk murung, kita akan anxiety. Kita akan jadi rungsing. Sebab kita nak apa yang kita nak. Tak semua apa kita nak tu kita dapat. Itu belief system. Macam mana? Usaha semaksimal mungkin, baki serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatkan dengan apa yang penting untuk kita waktu ini. Kalau ibu-ibu kakak mungkin tengah tak sihat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, untuk tadi beri kesembuhan mereka Allah, tadi beri kesembuhan mereka Allah, tadi beri kesembuhan mereka Allah. Kan? Kalau mungkin tengah susah pada hari ini, kan? Tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. Tiada yang beri jalan keluar melainkan Allah. Tiada yang beri jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita biasa sebut la ilaha illallah, kan? Benda yang biasa kita sebut, benda itu akan masuk dekat subconscious mind kita. Itu yang akhirnya Nabi sebut, siapa yang di hujung akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, kau saksikan dia ahli syurga. Saksikan ahli syurga. Sebab benda yang kita biasa sebut, benda itu subconscious mind kita kan. Kadang-kadang kita tak perasan benda itu. Ibu bapa kakak sekalian, ya? Saya pernah accident pada tahun 2018. Kan? Orang tua-tua kata mujur hidup je. Ya? Mujur hidup je. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas, pum, dekat jalan sebelah. Ya? Dia panik, dia tarik, masuk, betul-betul hentam. Saya kereta pertama. Dengan dua kereta lain meninggal. Dua-dua meninggal. Saya kereta pertama tau. Betul-betul dekat saya. Saya patah riuk orang panggil. Rusuk ni dua. Ni apa-apa pelvic ni satu ni kan. Kat belakang punggung ni satu. Kan? Rusuk tekan paru-paru. Kan? Nasib baik tak bocor je. Kalau bocor, arwah tu baik orangnya. Kan? Nasib baik tak bocor. Okey. Rusuk dua patah ni kan. Okey. Jadi ketika saya ke hospital, kawan-kawan saya diving, Mamat Saleh, instruktor datang ziarah saya. Datang ke hospital. Muhammad, come on Muhammad. We are diver Muhammad. We hit the shark, not the bus. Why Muhammad? Kita langgar shark, langgar apa? Apa langgar bus, kau dah kenapa? Come on Muhammad. Okay, dia tanya satu soalan yang orang Islam tak tanya kat saya yang menyebabkan saya dapat insight, dapat satu kefahaman. Dia kata, Muhammad, mula-mula kau kena langgar bas, apa perkataan pertama kau keluar? Siapa terfikir? Oh, kan? Saya tak pernah terfikir tau, apa perkataan pertama keluar? Kita ada fikir. Tapi dia bukan Islam, dia tanya, apa perkataan pertama kau keluar? Adakah kau cakap, what the toot, man? Adakah kau cakap macam tu, kan? Apa perkataan pertama yang keluar kat kau? Saya kata, uih, betul lah, aku sebut Allah lah. Allah lah. Rupanya kita kalau orang yang melazimkan sembahyang, perkataan itu akan keluar tau. Dan dia bukan buat-buat, bukan kata kau tayang kau alim ke, tak, bukan. Benda biasa kita ingat, benda itu akan keluar ketika kita subconscious mind kita. Tengah susah, tengah apa. Kalau orang biasa memaki, benda maki itu akan keluar. Kan? Ha, kalau mulut dia tu dia ada kandang haiwan Kan? Kalau bergaduh je keluar haiwan kat mulut dia. Gaduh, apa haiwan, apa yang dibela lah kat mulut dia tu kan. Apa haiwan, apa yang dibela kat mulut. Keluar haiwan-haiwan kat mulut dia kan. Dengan keadaan tengah separah sedar, benda tu yang akan keluar. Itu kadang-kadang kita duduk ke hospital kan. Saya tanya kawan-kawan doktor, jururawat. Kata pening juga kadang-kadang kan. Maki je. Dalam keadaan memang tengah tak sihat. Itu yang biasa keluar itulah.
Ha, sebab itu kalau kita biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, perkataan itu akan keluar. Dan Nabi SAW sebut, siapa di hujung ayat dia ketika sakaratul maut, ketika dia subconscious, dengan keadaan tengah sedar tak sedar, dia sebut la ilaha illallah atau sebut Allah, fashhadu lahu bil jannah, kau saksikan dia ahli syurga. Maksudnya apa? Dia biasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sehat, ketika dia senang. Kan? Ha, sebab itu kita ini okay, untuk akhir zaman, selain daripada itu, la ilaha illallah, belief system kena kuat. Kita tak lari daripada ujian. Tak ada siapa yang tak lepas daripada ujian. Ujian ni, ibu, kakak, ayah, ayah, saya sekalian, bezanya bentuk je. Kesamaan, dia menyempitkan hati. Semua orang kena. Beza bentuk je. Ha? Ada orang kena kesihatan. Oh, pening. Ada orang kesihatan okey. Keuangan pula. Ada orang keuangan pula okey. Keuangan okey. Kesihatan okey. Bini pula pening kepala kan. Suami pening kepala kan. Ada orang suami okey, anak okey, kesihatan okey, menantu pula. Menantu macam hantu, aduh. Kan? Ada orang semua okey, itu okey dan sebagainya okey pula. Ada orang fitnah pula. Kan? Beza bentuk. Kesamaan dia, dia menyempitkan hati. Sebab itu, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan mempunyai apa-apa kebahagiaan. Tengok orang lain tu, tengok suami orang tu romantik je ha. Jalan pegang tangan, abang ni jalan 5 tiang tinggal saya ha. Suami dia pegang tangan, tapi siapa tahu apa perangai suami dia, kita tak tahu ha. Tengah memucuk benda apa kita tak tahu kan ha. Jadi jangan bandingkan kebaikan kita orang. Kita ada bahagian kita masing-masing ha. Tahu tak apa beza bersyukur dengan tamak? Bersyukur kita sentiasa ingat nikmat yang kita ada. Tamak sentiasa ingat benda yang tak ada. Eh? Ada orang mentaliti dia sentiasa fikir benda yang tak ada. Itu yang tak pernah puas. Itu tamak dia panggil. Eh? Abang ni kenapa tak buat macam ni? Abang ni kenapa tak buat macam ni? Awak ni kenapa tak buat macam ni? Padahal banyak benda dah dia orang tu buat dah. Abang ni kenapa macam ni? Kenapa je? Itu tamak. Eh? Ha. Syukur kita ingat dia walaupun ada kelemahan tapi banyak kelebihan dia. Jadi kita akan lebih berlapang dah dia. Okey. Balik pada panduan akhir zaman, belief system kena kuat. Okey, supaya kita sentiasa kuat. Kalau hati kita sentiasa ingat Allah, Allah sebut ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi tenang-tenang sajalah. Okey. Di sini saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan ya mengenai akhir zaman. So, secara kesimpulan dia, kita cerita sejarah manusia. Nabi Adam AS diturunkan 8,000 tahun sebelum Masihi, okay, sampai kepada Dajjal zaman Nabi Nuh AS, kemudian sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan sampai kita 2022 kita berada dalam akhir zaman. Salah satu yang Nabi SAW cerita akan keluarnya Dajjal. So, jadi Dajjal keluar, maksudnya dia membawa sihir atau bahasa moden mungkin teknologi yang menyilaukan mati kita. Akhirnya seorang tu boleh mengikut Dajjal. So ada tiga panduan dia. Pertama baca surah Kahfi, yang kedua doa, doa sebelum tahiyat akhir itu, dan yang ketiga belief system kena kuat. Kan zikirkan banyak-banyak la ilaha illallah tadi. Kan tiada segala-gala melainkan Allah. Kan ha, zikirkan, zikir hari-hari zikir. Susah ke la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir untuk diri kita, bukan untuk orang lain eh. Bukan untuk membebel ke orang, la ilaha illallah abang ni tipu saya lagi ya? Ha? 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 Bukan eh? Untuk diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan untuk orang lain. Okey, insyaAllah banyak umur murah rezeki, jumpa lagi. Aku luqaw lima sami'atum, astaghfirullah liwalakum, marisailil muslimin, faya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.